enak didengar ya. Walaupun lagu ini saya ketahui kasidah pada awalnya ya. Biasa. Tapi kemudian bisa dilantunkan dalam nada rock. Iya. Apa tadi? Iya, pop. Pop rock. Selain kasidah. Kasidah. Inilah kolaborasi yang melahirkan perdamaian. Ya. Di musik mungkin itu Mas Dwiki. Ya betul Bang Din. Jadi kalau di musik itu memang kolaborasi ini menjadi kunci dari keberhasilan suatu aransemen. Keterbukaan, open mindset, jadi kita berbeda-beda suku, agama, dan bangsa. Ini ada yang dari Dayang Amar, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sunda, ada yang Jawa campur Tionghoa ini, dan saya sendiri Sunda, tapi bisa menyatu dalam sebuah musik. Nah, perdamaian, kerukunan, itu tampil dalam nuansa orkestra. Ya. Ketika masing-masing instrumen ya bisa bersimpati, berkolaborasi dengan instrumen-instrumen lain. Ya. Tapi mengapa anak muda bingung-bingung? Ya, generasi milenial. Jadi kan kita generasi muda itu apa namanya, kebanyakan dari kita itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua daripada kita. Tapi kita sering sekali melihat di sosial media, karena kan anak muda sekarang melek banget sama sosial media, itu sering sekali terjadi konflik antara orang-orang yang lebih senior daripada harus kita. Jadi panutan gitu. Iya, yang harus jadi panutan. Jadi dan generasi milenial bingung ya. Bingung, iya, bingung. Banget, bingung banget. Apalagi konflik antar bangsa, betul, negara, apalagi iya, antar suku, antar agama. Ya, jadi kita sebagai generasi muda juga bingung apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang harus kita jadi panutan, sedangkan yang menjadi panutan itu juga ini dari generasi milenial. Gimana nih kaum kolonial? Kolonial. Parah lagi bedanya. Bukan hanya suku, agama, ada antar negari. Antar kampung. Kampung. Oh. RW 01 sama RW 02 itu bisa saling Pak Lurah. Luar biasa ya. Apa? Sebagai ketua RT tahu ketua ya, RT. Apa penyebabnya biasanya? Ya kan biasanya cuma sepeda aja beda. Ya, ada yang naik sepeda, ya kan keluar gang tidak lihat apa, tabrak sedikit sama-sama anak kecil, bapaknya datang keluar bawa golok. Cuman itu padahal termasuk kan cuman antar sekolah ya, tawuran. Wah, belum lagi antar sekolah, tawuran itu sudah biasa di sini. Eh ya, begitu jadi calon intelektual di kampus antar fakultas. Aduh, masya padahal Allah. Padahal banyak yang cinta damai. Perang makin masih ramai juga. Itu diciptakan oleh Rafiqah Darto Wahab, bede. Luar biasa. Jadi penyanyi. Oh ya, gitu. Sama tuanya, sama tuanya. Sama-sama generasi. Beliau sudah ya, sudah wafat ya. Sudah wafat. Ya, inilah kenyataan dunia. Masih diliputi, dipenuhi oleh ketegangan, konflik, bahkan perang. Ya. Pada tingkat antar negara di dunia ini terjadi perang antar negara dan melibatkan persenjataan modern. Ya. The armed conflict itu terjadi di saya kira lebih dari 100 tempat di dunia dewasa ini. Antar negara termasuk di dunia Islam, sesama negara muslim, kita lihat ya, bukan sesama negara muslim, sesama muslim dalam satu negara dan sesama negara muslim yang terjadi di dunia Arab umpamanya ya. Dan tadi sudah disampaikan ternyata ketegangan, ketakrukunan, konflik ini juga masuk ke tingkat yang paling bawah ya. Antar RT, antar RW, bahkan antar sekolah tadi. Kalau bangsa Indonesia bersatu sesuai dengan apa Pancasila, persatuan Indonesia. Sila ke tiga. Tiga persatuan Indonesia. Ah, bagus, jangan sampai nggak hafal. Baca tuh atau moto bangsa kita. Bineka tunggal ika. Bagus. Nyampe empat dulu saya rajin. Walaupun berbeda-beda, namun satu adanya. Walaupun demikian, kita tak bersatu sebesar apapun ancaman gangguan dari luar. Kalau kita kuat di dalam, orang luar tidak akan mampu untuk memporak-porandakan, mengadu domba di antara kita. Setuju.